Ya, bertemu kembali dengan saya Gian Taja. Saat ini saya mau unboxing dari Retali Official Shop ya. Kita unboxing dulu paketan dari si cepet, katanya cepet tapi juga lambat. Kita unboxing dulu. Isinya apa aja? Dari Retali Official Shop ya. Ini ada 3 item ini di dalam ini. Ada 3 item. Isinya adalah speaker toa ZS1030 ya. 1030. Isinya ini ada 2. Ya, ada 2. Kita potong dulu sini. Biar cepat. Oke. Ya, kita 1, 2. Nah, yang ini apa Mas? Yang ini amplis ZA1060. Amplis ZA1060. Ya, betul kan? ZA1060 ini. Kita nantikan lihat. Kita unboxing isinya apa, seperti apa. Ya, betul, masih nah. Unboxing amplifier toa ZA1060. Ini adalah petunjuk pemakaian. Terus ini kartu garansi resmi 1 tahun ya, ini 1 tahun. Nah, kita buka dulu. Kita sisihin dulu. Ini adalah barangnya. Ini barangnya ZA1060 amplifier. Nanti juga kita akan unboxing juga yang ZA1030 ini. ZS ini speakernya. Kalian kita unboxing untuk speaker. Waduh, ada kucingnya ikut unboxing. Ini adalah speakernya. Nah, seperti ini speakernya. Speakernya seperti ini, kartu jaminan atau kartu masa jaminan 1 tahun. Petunjuk pemakaian ini. Seperti ini ya. Ini 30 watt ini. 30 watt. Ini speaker 30 watt. Oke. Oke. Kita pindahin dulu di sini. Kita unboxing lagi yang di sini. Ini warnanya juga hitam. Kelihatannya beda dengan box saya ini. Box saya lebih gede ya satunya. Nah, ini sama ZA1030. Ini 30 watt juga. Nih. 30 watt B.
Ya, sudah di unboxing semua. Kita tutup kembali. Oke, nanti kita tes jacksonnya di tempat yang lain. Intinya kita udah unboxing dulu. Ya, taruh tempat yang lain nanti kita untuk cek soundnya. Oke, terima kasih telah menonton unboxing dari amplifier ZA1060 ini sama ZS1030 untuk speakernya. Nah, itu. Oke, terima kasih telah menonton untuk unboxing ini. Apa yang didapat dari situ? Apa? Nah, nanti berikutnya adalah yang didapat adalah dari ZA ini. Mic 1, mic 2, mic 3, AUX 1, AUX 2, bass treble, volume master. Nah, belakangnya seperti ini. Mic 1 ada adjustnya, terus mic 2, mic 3, AUX-nya, pre-AUX-nya juga ada. Nanti tinggal kita setting. Oke ya, terima kasih telah menonton. Kita kembali, kita tutup kembali.